di sini ada satu unit sepeda MTB e-bike merek Lancalisi S600. Mari kita cek spesifikasinya mulai dari depan ya teman-teman. Nah, ini ukuran bannya ini 26 inch, pelek 3 palang, bahan aluminium alloy. Shock breakernya juga bahan alloy, bisa dikunci. Oke. Dan bagian sini rem cakram hidrolis merek Shimano. Jadi ini lebih pakem ya teman-teman, hidrolis. Untuk bahan framenya sangat bagus, ini bahannya karbon. Bisa kita lihat ini karbon. Nah, ini kerengnya. Nah, untuk giginya ini pakai Shimano Altus 9 speed. Kita lihat ini sprocketnya ukuran paling kecil 13T, yang paling besar 32T. Nah, untuk dinamonya ini 500 watt. Dan baterainya unik sekali ya teman-teman, ada di sini. Ini baterai ukurannya 36 volt 6,8 Ah. Nah, di sini untuk casnya, colokannya, dan di bagian sini untuk on off. Ini dalam keadaan on ya. Oke. Tiang saddle-nya ini bahannya aluminium alloy. Dan model saddle-nya ini sangat bagus, sporty banget, nyaman. Nah, ini bagian belakangnya. Dan kita lihat bagian kokpit. Nah, oke, kita nyalain. Tombolnya di bawah ya, teman-teman. Oke, ini nyala. Nah, ini pas satu. Ini bantuan motor 20%. 30%. Maksimal bantuan motor nomor 5 ini 80%. Dan di sini ada apa aja? Indikatornya kita lihat ada odo, trip A, trip B, voltase baterai, timer, dan ini error. Sama di bagian atas ini indikator baterai ya teman-teman. Nah, di sini handlebar-nya bahannya aluminium alloy juga. Dan pakai shifter Shimano Altus 9 speed. Oke. Ini rem hidrolis merek Shimano. Nah, untuk modelnya ini keren banget. Nah, jika teman-teman minat mau order, bisa langsung chat saya di nomor 0852 6400 8855. Dengan saya Tony. Terima kasih.